Kok yuk ketemu lagi di channel YouTube Kang Handri. Sore hari ini kita berada di mana, Pak Eko? Di kantin kampus. Kantin kampus UPS Kota Tegal. Kopi kental, es atos. Kopi dan ini yo. Dan telur asin. Telur asin panggang. Telur asin panggang dari Pak Eko. Dari mana? Aduh, ini. Apa sih lo? Asli Brebes ya. Asin pangon, cakon di sana. Namanya pangon, Pak. Kenapa, Pak? Itu bertelurnya telur dari bebek pangon yang enggak di kandang, diumbar. Oh, gitu. Jadi kan diumbar. Mas Menteri diumbar ya, Pak? Iya. Di John aja, John. Doke John, coba. Oh, iya. Nah. Bagus, John. Merah-merahnya aja. Nah. Mantap. Langsung apa, mulutnya, Pak? Mulutnya langsung. Pak, Pak, keset. Keset ya, Pak? Keset. Nanti kayak ngapa, Jon? Entau. Nah, entau. Jadi enggak di asin apa? Kadar airnya lebih sedikit daripada yang rebus. So. Iya. Pira wae siji pira pake, Pak? 3.200. 3.200. Murah. Murah, Pak. Ya, Pak. Kalau yang enggak bedok angel, Pak. Coba, Jon. Rebus malah 3.000. Asin enggak, Pak? Enggak. Oh, enggak. Padahal yang ini asin kok. Kayak papaya campur paku. Oh. Rp3.200, Pak. Kalau yang biasa berapa, Pak? Kalau biasa yang rebus itu 3.000. Oh, merah di dalamnya, Pak ya? Iya, merah. Enggak kuning ini, merah. Merah. Cocok ya. Makan sama tadi ada yang pindang. Oh iya, cocok. Pindang ada. Pindang. Makanya yang les sama Sedi. Iya, kalau makan itu harus semangat. Iya, iya makannya pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Iya. Kalau yang pindang yang panggang enakannya jamban. Pangon apa? Kalau kenapa istilahnya disebut pangon, Pak? Nah, itu tadi. Bebeknya enggak di kandang. Oh, bebeknya diumbar. Diumbar. Nah, ini, Pak. Hanya cacar ucah. Lebih enggak jadi enggak amis. Coba minum kopi sambil makan telur, Pak. Apa ya? Telur panjang ini. Enggak apa-apa, minum kopi sama telur enggak apa-apa. Enggak, jadi masalah. Enggak jadi masalah ya. Malah jadi nikmat betul. Betul. Iya. Ya kok dibadok lagi deh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dimakan lagi. Cara mecahnya juga enggak pakai ini. Oh, pakainya apa, Pak? Ini. Pakai dengkul tadi ya berarti ya. Jadi lebih enak. Pecahnya pecah kayak pecah bukan pecah. Kalau aku pakai kepala. Ya. Mecahnya bisa dengan nah. Coba kondisinya kan lain dengannya kalau yang direbus bener. Nah, jadi cara makannya tuh pakai dengkul ya, bumbunya Bu ya. Pakai keju kan ya, keju. Dengkul saya. Enggak itu dengkulnya. Sudah keropos, sudah enggak ada isinya. Warnanya juga lain. Kalau yang rebus kan putih. Kalau ini agak hitam hitam. Coklat ya, Pak? Hitam. Coklat susu. Mana Bu? Warna kuning juga. Rasanya apa, Bu? Enak. Dipokah, Pak. Jadi dua, Pak. Jadi iya, ini isinya seperti ini nih, telur asin. Ya, kalau yang rebus kan biasanya ada minyak-minyaknya. Kalau ini enggak ada, Pak. Kadar airnya lebih sedikit jadi enggak berminyak ya. Airnya Rp3.200. Ini Mas Hadi di Pemalang enggak ada ya, Mas Hadi ya? Enggak ada. Oh, ada. Ada. Ada tapi beda rasanya. Juga. Iya. Tapi produknya Brebes juga. Di Pemalang produknya Brebes. Iya. Iya. Cabangnya. Sampai akhirnya. Aduh. Dindike Bu cuma lape Bu gombal Bu ngelapi mata Bu. Gombal mukio. Asinnya tuh enggak begitu asin. Asinnya enggak begitu asin, Bang. 3.200. Awas, Pak. Ngajar. Ini kan mata bisa nangi batu. Karena si nasinya tidak lain itu. Di tengahnya agak sedikit. Iya. Masih minum di tulang. Enggak lah. Iya, coba jangan. Mas Andre coba. Jadi keset ya, Pak, istilahnya ya, Pak, ya? Dalam dunia permalaman itu keset ya, Pak, ya? Keset, kayak punya saya. Gak boleh ngomong kayak gitu. Dimangannya katanya gadel. Apa? Gadel. Gadel ya, Pak? Gadel sih, Mas, apa gadel? Gadel, apa Brebes? Brebes asli. Gadel berarti nyililit ya? Nah, di sini kan kayak
pulen lah. Kopat gelabet itu kan ya. Tutung gadis. Pak, ini kan satu tok 1 2 3 4 5 10. Harganya berapa Pak kalau kayak gini, Pak? 32.000. Oh, 32.000. Enggak, barangkali kalau belinya banyak 3.000 gitu. Enggak ya. Soalnya kalau ada duduk satu itu mulai perjanjian dulu. Perjanjian kontrak, Pak, gitu, Pak. Kontrak apa? Mantap, langsung dua ya makanya ya Bapak Eko ya. Hati-hati Pak, setelah ini Pak, nanti di kelas ngentut. Rasanya pengen aja mati di situ. Apa? Pengen aja mati di situ. Aku ingin kerungu. Aku ingin kerungu kelompoknya sampean. Sampean yang KKN sendiri nyetel tip ini juga gede ya Pak. Iya Pak. Iya benar. Nyetel sip tadi itu aku. Jadi nyetel sampai nyetel dewek. Nyongan itu boyo kena nonton gua akhirnya tak pandai tak buang. Jadi nyetel dewek ngono ini. Tak kendir sesaat. Oh, kendir sesaat. Menghilangkan penat-penat ya, Pak ya. Karena kendir sesaat. Oh iya iya iya. Bukan di kopi ini sih supaya cemtir. Betul betul betul. Ini Bapak Eko ini meskipun sudah tua, 60 berapa, Pak? 62. 62. Tapi tetap semangat eksis untuk berkuliah di UPS Tegal ini. Padahal udah pensiun ya. Aslinya tukang becak. Paginya becak, Pak. Aslinya becak. Siangnya jadi kuliah. Aslinya kuliah. Oh. Subuh sudah bangun ya. Nyonggol. Subuh bangun. Nyonggol apa itu, Pak? Buah-buahan, Mas. Oh. Madasan wajahnya kayak gandul, Pak. Ya lumayan gandul banget, aja kayak semak. Coba, Pak. Wajahnya dideketin kayak apa, Pak? Allahu Akbar. Udah ya, Pak ya. Apa manite kayak kopi ini kopi capek-capek. Apa ratu, Mas? Ratu itu, Pak. Ratuku. Ginein sih. Dari siapa bayar? Ki orang bayari ora. Orang bayari. Oh. Pohon, Pak. Allah Akbar. Ratu, ratuku. Mbak, nyicipi, Mbak. Dok berbes, Mbak. Asli, Mbak, enggak apa-apa, Mbak. Monggo, iya, monggo. Panggang, Mbak. Pangon, pangon. Mbak, ini tengkul. Iya. Dicicipi, Mbak. Terus sering enggak manduk ya? Terus capek. Asli brebes kan. Iya. Lah, Capangon kan alamat ini, Pak. Limbangan ya, Pak. Limbangan. Berarti dari arah mana, Pak? Iya, dari yang mau ke arah Kerang Busanga. Oh, yang mau arah Kerang Busanga ya. Parkin. Iya. Oke, Pak. Tetap like, comment, subscribe di channel apa, Pak? Kang Hendrik. Oke, terima kasih. Sukses untuk sukses. Kami.